Anak Ayam dan Anak Itik. Penulis Durga Lal Sresta. Ilustrator Sambhav Maharjan. Pembaca Ana Setianawati AAS. Seekor Anak Ayam. Seekor Anak Itik. Pada suatu hari, mereka berjalan-jalan. Anak ayam bergegas, anak itik berjalan bergoyang-goyang. Anak ayam mematuk cacing, sedangkan anak itik tidak. Anak itik yang malang menatap dan bersuara tak henti-henti. Anak ayam menghampiri dan membagi cacingnya. Anak itik menyeruput, tertawa, dan bersendawa. Kemudian mereka melihat sungai kecil. Anak itik bangkit dan dengan tenang mulai menyelam. Anak ayam juga melompat. Namun anak ayam tidak bisa berenang. Mengapa bisa begitu? Dia tidak punya kaki berselaput seperti itik. Sambil menendang dan mencipratkan air, anak ayam terus mencoba. Tersedak dan mengepakkan sayap, anak ayam terus menangis. Sekarang, anak itik menghampiri dan memegang anak ayam dengan sayapnya. Anak ayam terkejut, tetapi anak itik terus berenang. Setelah selamat sampai di tepi sungai, lihatlah, mereka tertawa. Terima kasih sudah mendengarkan.